manyurek di atas pintu mengarang di tapak tangan malompek dak nyo basi tumpu mancancang dak nyo balandasan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja ia akan memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhir. Dia menunaikan salat, membayarkan zakat, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Moga-moga mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Surat Taubat, Surat Taubah ayat 18. Jemaah rahimakumullah, dalam ayat ku Allah menggambarkan siaya akan menghidupkan musajid, siaya akan memakmurkan masjid. Disabrikan tanda-tandanya oleh Allah. Yang pertama, amana billah, orang itu beriman dengan Allah. Karena musajid itu rumah Allah. Tak akan datang ke rumah Allah kecuali orang yang percaya ke rumah Allah. Sama jawab pergi ke rumah orang, dan awak percaya kan kasih tuak rumah ke rumah orang. Tapi kalau di rumah orang tu orang berjudi, bampuk, orang maliang, orang tak betul tu takwiak ke rumah tu. Tapi kalau di rumah tu orang yang lah awak yakini, awak hormati, di rumah tu awak akan merasa tenang. Bahkan awak akan merasa terhormat di rumah tu. Dan hanya orang-orang berimanlah yang akan datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Makin kuat iman seseorang kepada Allah, makin ringan kakinya melangkah ke rumah Allah. Sebaliknya semakin tipih iman tu, taraso jauh bana ke rumah Allah, walaupun laloknya di dalam tabuah kata orang dulu-dulu. Iman kepada Allah. Panggilan kamu saji dimulai dengan lafaz Allah, dimulai dengan takbir, kalimat-kalimat tauhid, dimulai dengan syahadat, dimulai dengan Allahu Akbar, Allah, Allah yang paling besar, lain dari Allah kecil, Allah yang tinggi, yang lain hina. Itu orang tu diimbau jemu saji, kamu saji. Indaklah sekali berulang-ulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biko di akhir diulanglah balik kalimat Allah. Tambahlah syahadat, diulanglah balik kalimat dan dua patah pembeda antara kapi aja Islam. Indaklah sekali berulanglah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, karajulah sumayang kemarilah. Dilantunkan 5 kali sehari semalam. Ditutup dengan kalimat tauhid, biko la ilaha illallah. Itu mulianya rumah Allah, seruannya dengan kalimat-kalimat yang mulia. Tapi sia nang kamandanga seruan tu. Ndak lain balik kaman amana billah, orang yang beriman dengan Allah. Dalam ayat lain, innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Kau ayat pula cuak dengar-dengar dari dulu mah, dari ceramah buya-buya, dari ceramah ustaz-ustaz, diulang-ulang orangnya terus. Orang mantu kalau disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dalam azan barakali lafaz Allah. Ya, berulang-ulang Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah la ilaha illallah, berulang-ulang lafaz Allah. Pertanyaannya, bara hati nan wajilat qulubuhum tu. Bara hati yang lagi metar mendengar seruan azan tu, bara nan tapangaruh. Mungkin ada terdengar azan, masuk akat rumah. Sekedar memberin makan tu, tapi alhamdulillah dia ada perhatiannya. Ada aja azan. Azan dak azan orang dak dosa perhatiannya sama sajanya. Dak ada tasangkut istiqlah aja. Tapi man amana billah innamal mu'minun, tentu mendengar azan tu ada pengaruhnya ke hatinya.
nak hilang laleh baaya di duntaleh tadi singgah di hatinya. Itulah orang beriman. Dan itu disebutkan dalam Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah ilat qulubuhum. Disebut nama Allah gemetar hatinya. Disiko wa manilai iman wa surang-surang. Sampai di ma kalimat Allah tu berpengaruh ke hati awak. Atau samo sesalo datang sampai batangnya. Disabui orang nama Allah, nak disabui orang nama Allah, azan orang ni musa tahu ndak azan ndak ada pengaruh ke awak. Ko yang perlu menjadi renungan bagi awak. Yang kedua, wal yaumil akhir. Ia akan namah memakmurkan masjid, ia akan ringan kakinya melangkahkan kaki ke musaji. Itulah orang beriman dengan Allah. Yang kedua, beriman dengan hari akhir, dengan hari kiamat, yaumiddin, hari pembalasan. Lah yakinnya nanti seluruh karajonyo selama di dunia kau akan diminta pertanggungjawaban. Yakinnya wa kullu khudwatin ilal masjid sadaqah. Setiap langkah ke musaji itu adalah sedekah. Selangkah maafui dosa, selangkah meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakinnya ada balasan langkah-langkah kaki ke musaji itu, insyaallahnya akan amuh melangkahkan kaki ke musaji walaupun jauh berjalan. Wak calik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang buta ditamuinya Nabi, laisa lima yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, ndak ada orang kami membimbing ambo sembahyang ke musaji, lai boleh fahalni min rukhsah, lai boleh ambo sembahyang di rumah. Manjawek Nabi, lainnya Nabi. Kemudianlah baliknya beberapa langkah diimbau oleh Nabi, hal tasma'un nida, hal tasma'ul azan, lai terdengar je orang azannya Nabi, lainnya. Fa'ajib, kalau lain je terdengar orang azan, sumbayanglah kamu saji Nabi. Orang butuh disuruhnya di Nabi, sumbayang kamu saji. Tapi itu balik ke wal yaumil akhir. Orang tu lain beriman tak je hari kiamat, lai yakin tak bisa waktu awak akan dikumpulkan di padang mahsyar, awak itu akan disidang, ditimbang baik buruk, diminta pertanggungjawaban. Summa latus'alunna yawma izin ani na'im, ditanya segala nikmat, nikmat kaki kama kaki kau dilangkahan tak lai dibawa kamu saji ini dibawa menengah-nengah pengajian, atau langkah kaki kau mencari dunia seterui ke ladang, ke sawah, ke parak, ke kantua, ke pasar, mencari kenikmatan dunia. Tapi tidak pernah melangkahkan kaki ke musaji. Begitu saja tangan awak ditanya nanti, kamar tanganku di gunungan, ada yang diterimanya, ada yang dijambonya, leka yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadonya akan diminta pertanggungjawaban. Taruhilah matua ayat wak celik. Lika mencelik yang diperintahkan oleh Allah, yang diredai oleh Allah, atau banyak mencelik kemaksiatan, hal-hal yang melalaikan pagi, siang, malam. Kama matua ku digunakan, akan diminta pertanggungjawaban nanti. Begitu tu telinga ku asyik didangarnya, nam baik, nam buruk, nam elok, lain tak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, lain digunakan telinga ku untuk mendengar ceramah-ceramah pengajian, atau samo sembarang sen. Sadonya nanti akan diminta pertanggungjawaban. Yakin awak dengan hari kiamat, yakin awak dengan hari pembalasan, yakin awak hari akhirat dengan segala bantuan amal-amal yang akan awak temui nanti di situ. Orang-orang yang yakin itulah yang amuah ke rumah Allah. Tapi kalau ragu nyota kucak iman di dada, yo bana tu ustaz. Kalau ragu dia tidak pernah tiba musaji. Dah mati sini sudah didorong orang ke musaji leh. Itu yang kedua. Wa aqamas salah, yang ketiga yang akan memakmurkan masjid itu orang-orang yang menunaikan salat. Orang nak sembahyang dia yang amuh ke musaji. Karena salah satu fungsi musaji itu adalah untuk ngerajukan sembahyang, untuk ngerajukan salat. Nali muakatu ke musaji nan pasti berbunyi. Salat wa iman, salat yang merupakan tiang agama. Tapi kalau sembahyang benar ni ndak terjulah payah ke musaji.
Dan ini kan mesti manganya, ya batukangnya, jadi mau jadi piti kan mesti jadi tukang kan mesti bisa bayangin enggak ya. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat, orang yang amuh berkorban itulah orang yang amuh kamu saji. Mengorbankan waktu untuk duduk musaji, mengorbankan pitih untuk bangun musaji. Orang wa ataz zakah yang mau menunaikan zakat itu akan memakmurkan masjid. Ia akan peduli je musaji, rangang musaji, rami musaji, lain jadi pikiran ni. Walam yakhsha illallah, nan terakhir disebutkan. Ia akan memakmurkan musajid tu orang nan tak takut kecuali kepada Allah. Kalau kamu sajid ke banyaklah ujiannya, banyaklah setannya. Baik kamu sajid, kadang dia cemeh lah dia orang. Eh lah tobat kini mah, eh lah insaf kini mah, lah pandai kamu sajid kini mah. Walam yakhsha illallah. Jadi yang terakhir orang yang akan namah memakmurkan masjid tak takut kecuali kepada Allah, yakinnya segala pertanggungjawapan di depan Allah. Tak takutnya digalakkan orang, tak takutnya dikomentari orang. Dan tak takutnya kalau kamu sajik tu, wah, awak kamu galih ke, kau kurang piti masuk, kau kan takut je tu. Takut miskin, banyak tantangannya. Nah, itulah pokok-pokok yang digambarkan oleh Allah dalam surat Taubah. Dan di akhir ayat, ayat ulaika ayakunu minal muhtadin. Orang-orang yang lain yang muah sembayang kamu sajik, memakmurkan masjid, beriman dengan Allah, yakin saya yakin-yakinnya dengan hari akhir, menunaikan salat, membayar zakat, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah, insyaAllah itulah orang-orang yang akan mendapat petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sembahyang awak berdoa, ihdinas siratal, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus. Orang yang akan ambil petunjuk tu, ya pai kamu saji. Kau kamu saji tak muat, tapi minta petunjuk kepada Allah. Kan tak sesuai lo doa dia usaha. Jadi di antara asbabul hidayah tu, sebab-sebab hidayah tu, dia rajin-rajin kamu saji. Perbanyak langkah kaki kamu saji. Di situ hidayah tu awak dapatkan. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.